Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Ini saya saat ini selagi berada di salah satu usaha dari kami di sini. Ini perusahaan plywood. Jadi bagi teman-teman semuanya yang butuh plywood, ini spesial harga pabrik. Langsung hubungin kami. Dan nanti selain ini adalah pabrik yang satunya, nanti kita coba bergeser nanti. Nanti ada kita ke arah pabrik yang satunya lagi. Jadi kami siap berpartner dengan siapapun. Ini sebetulnya juga ada yang menarik. Jadi Pak Is hari ini juga bawa tamu ya? Oh iya, ini kebetulan saya lagi bawa tamu. Kebetulan dia lagi apa namanya survei tempatnya. Kebetulan dia juga ada produksi tambahannya dia. Tapi dia minta bahan dari saya. Di sini kita coba. Tadi kayaknya tamu itu dari Jakarta. Dari Jakarta. Kalau dari gesturnya kayaknya tinggal dengan harga aja nih. Mau order banyak kayaknya ya. Dia kalau saya lihat itunya, dia sudah lumayan banyak ya orderannya. Makanya saya coba di sini harga pabrik langsung. Biasanya dia dari distributor. Biasanya dari distributor. Kemudian saya coba bawa ke sini. Ya lama lah. Beberapa bulan saya negosiasi ya coba. Oh. Saya perkenalkan dengan dia. Ya. Alhamdulillah dia mau survei ke sini dan ya mudah-mudahan bisa cocok di sini. Tapi beliau bisa diperkenalkan nggak nanti? Bisa nggak? Boleh nanti. Boleh ya? Boleh nanti sih. Nanti sambil kita ngeliat kita. Iya lah. Ya. Gitu siap. Mungkin nanti ada nomor kontak yang bisa dihubungi Pak Is untuk berpartner dengan okay. Pak Is Kandar. Boleh, nanti kita cantumkan di situ. Oke. Okay. Kita lihat di situ. Pokoknya dunia hobi harus ada bisnisnya. Kita jalan ke gudang berikutnya ya. Oke, nanti kita jalan ke sana. Sip. Pak Is Kandar. Yep. Ini ngajak siapa di sebelah kita? Ini ngajak bisnis muda nih. Juragan bisnis muda. Juga, juragan. Juragan dari Jakarta ini. Partner. Partner. Colok jadi partner lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan jadi partner. Pak Haji Robi, ada bisnis apa kaitannya dengan bisnisnya Pak Is di Kediri ini? Khususnya di plywood, triplek? Yang udah berjalan sekarang kita pembuatan palet. Untuk tatakan, apa ya kalau gitu ya, buat barang-barang lah, buat tatakan barang-barang. Mesin nah, ya? Ya, mesin. Spare part, buah juga bisa gitu. Apapun itu kita iniin. Nanti lanjutannya juga pengen jadi distributor di Jakarta buat plywood. Siap. Kerjasama. Yakin? Insya Allah. Nah, terus hasilnya hari ini. Ini kan berarti lebih mengenal dekat lagi dengan Pak Iskandar dan bisnisnya. Kesannya hari ini di pabrik ini seperti apa sih? Kesannya apa ya, jadi banyak belajar, jadi banyak pengen tahu juga apa yang udah dilakuin sama Pak Iskandar yang mungkin udah berpengalaman ya. Jadi rasa penasarannya jadi banyak sekarang. Jadi ingin meraba kemana-mana ini. Iya. Soalnya begini Pak Iskandar, Haji Robi ini kan bisnisnya sudah berjalan. Ya. Ya dong. Nah, di sini kan kita tawarkan produk yang baru. Nah, itu kan perlu apa namanya? Ada sesuatu hal yang menarik. Ya, menariknya apa yang kita pengen lebih gampang kalau mintanya sama Pak Is dibandingin tempat lain. Gampang lebih murah. Lebih murah juga. Berarti ini dari sini banyak pengalaman dan fix ya. Karena memang beberapa saat lalu kita sering diskusi Pak Is bahwa kita ini kayaknya harus kita kembangkan ke Jakarta kan. Ini kan juga yeah. Masih baru. Jadi mungkin nanti kita jadi anak buahnya Pak Haji Robi aja. Yeah, aduh, jadi anak Pak Haji Robi ini bikin besok. Gajinya nggak cukup. Siyakin apa untuk kedepannya dengan pengalaman hari ini Pak Haji Robi bahwa kedepannya akan betul-betul jadi distributornya di sini? Yakin sama diri sendiri aja lah, apa yang mau dilakuin ya harus yakin gitu. Kalau nggak yakin ke depannya juga agak kurang bagus nanti hasilnya. Tapi udah ada bayangan kan? Udah. Apa-apa yang akan kita lakukan? Iya, kan? Itu rahasia. Yang bisa menekan biaya kos. Iya, betul. Iya. Itu yang utama sih. Jadi distributornya bisnis lanjutan terusan? Iya, ya? Insya Allah. Mungkin dapat harga pabrik ya? Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan cocok. Pagi Robi, terima kasih sekali ya. Lagi hari ini sudah betul-betul mengikuti apa ya
yang sudah direncanakan oleh Pak Is sepertinya sejalan ya Pak Is. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan sejalan. Ya mudah-mudahan tadi juga sama saya ingin nambahin sedikit. Tadi juga Pak Jirobi saya langsung ngobrol kan sama yang harianya di sini mengenai komposisi, mengenai spesifikasi juga kita obrolkan langsung. Jadi tidak ada aling-aling suruh terbuka, sudah maunya apa kita sampaikan semua gitu udah. Mau spesifikasi apa tinggal nanti kita hitung-hitung ya udah. Dan ternyata kalau dia tertarik dengan membuka desano kan, wah kita jadi anak buahnya dia ini nanti. Itu yang jadi pikiran. Ya mudah-mudahan. Pikirannya gini Pak, bingung mau gaji berapa Pak Isnya. Itu dia. Baik, buat teman-teman semuanya ya jangan lupa ya, tetap kami siap berpartner dengan siapapun, dengan dari manapun, pokoknya kita komunikasikan baik-baik, pasti ketemu jalan di dunia bisnis ini. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.